bulan Februari aja ya. Bulan Februari ini kita ada peringatan Imlek dan Hari Kasih Sayang loh. Biarlah kita terus mengasihi Tuhan, orang tua, saudara, dan sesama. Amin. Sebelum ibadah, Leticia dan Gisel mau bacain peraturan ibadah kita ya. Peraturan pertama, teman-teman harus sudah mandi dan pakai baju rapi dan wangi ya. Peraturan kedua, teman-teman harus sungguh-sungguh ya dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Peraturan ketiga, teman-teman harus duduk yang rapi ya. Jangan sambil main ya. Jangan sambil makan ya. Dan jangan main HP ya. Peraturan keempat, ingat ikutin arahan kakak-kakak ya. Ikutin semua arahan dengan penuh semangat. Shalom teman-teman, sekarang waktunya kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat pertemuanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan memulihkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan memulihkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, jangan lupa memperkatakan Mazmur 91-nya setiap hari ya. Shalom adik-adik. Yeay, kita kembali lagi ibadah online. Kita mau siapin hati kita dong buat Tuhan adik-adik. Jangan ada lagi yang malas-malesan. Ayo dong, kumpulin tenaganya. Ayo kakak, yuk kita yuk. Gerakin dulu tangannya, tangannya gimana yuk. Yeay, kakinya dong, kakinya yuk. Ayo badannya ke kanan ke kiri ya. Kanan, kiri, kanan, kiri. Nah udah pada seger kan? Apalagi tadi udah mandi kan sebelum ibadah. Pasti dong makin segar. Adik-adik kita mau siapkan hati kita. Adik-adik boleh mulai lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau merasakan ibadah seperti kita, ibadah seperti biasa adik-adik. Walaupun ini ibadah online, tapi adik-adik harus tetap merasakan kebaikan Tuhan. Merasakan bahwa Tuhan itu tetap ada dimanapun adik-adik melangkah, dia tetap ada. Kami gak dapat melihat kasih-Mu Tuhan. Tapi di tengah-tengah Tuhan, pandemi Tuhan, kami dapat merasakan Tuhan bahwa Engkau selalu ada buat kami Tuhan.
Kami sadar bahwa kami gak bisa dapat apa-apa Tuhan, dan gak bisa milikin semuanya Tuhan. Tapi kami bangga kami memiliki Engkau satu Tuhan, pribadi yang sangat mengasihi kami. Engkau Bapa kami yang mengasihi kami, anak kecil Tuhan. Anak kecil yang begitu tulus ingin mengasihimu Tuhan. Ini kami anak-anakmu Tuhan, mau datang kepadamu Tuhan. Mari adik-adik katakan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau pun langkah walau ku tak dapat berat atas kenyataan, atas kenyataan ini. Memandang padamu Tuhan, memandang padamu. Kau ada untuk kami Tuhan. Kau ada untuk. Mari adik-adik bawa hatimu kepada Tuhan. Mari katakan, ku sadar. Tak semua dapat aku miliki, dapat aku miliki di dalam hidupku. Ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, semua rencanamu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, untuk langkah walau. Lebih sungguh lagi, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun belajar sembah Tuhan. Tetap lipat tanganmu adik-adik, tutup matamu. Panggil nama Tuhan Yesus. Dia hadir saat ini. Dia hadir di hati adik-adik. Dia sedang mengetuk pintu hati adik-adik. Dan dia ingin masuk lebih lagi, masuk lebih dalam lagi Tuhan, ke dalam hati kami Tuhan. Adik-adik, mari
mari sebut nama Tuhan Yesus. Mari panggil nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau tuntun langkah. Oh Yesus, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup kami, Tuhan. Atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Katakan lebih sungguh lagi, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu. Kami buta Tuhan, karena kami gak bisa melihat rencanamu lebih dalam Tuhan. Tapi kami tahu hati kecil kami Tuhan memandang padamu Tuhan. Kau yang menuntun kami Tuhan. Oh Yesus. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Adik-adik, mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari Minggu ini Tuhan kami kembali boleh datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami Tuhan. Ini kami anak-anakmu Tuhan, kami anakmu yang kecil ini Tuhan Yesus, ingin menyuruhkan namamu Tuhan, karena kami tahu Tuhan namamu begitu besar, namamu begitu mulia Tuhan, untuk diagungkan Tuhan. Ini kami Tuhan, biarkan kami menari melompat bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat kan? Yuk kita mau nyanyi, mau nari lagi buat Tuhan Yesus.
Kakak mau ajak semua adik-adik yang di rumah, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau jadi pasukannya Tuhan Yesus. Yang mau jadi pasukannya Tuhan Yesus, yuk nyanyi sama-sama kakak. Musik. Raja segala raja. Haleluya.
adik-adik, kita sudah selesai memuji Tuhan, kita sudah selesai menyembah Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman. Adik-adik boleh duduk lagi yang manis. Gak ada yang lagi ngobrol, gak ada lagi yang main-main. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Adik-adik berikan sikap yang terbaik. Kita mau nyanyi dengan apa akan ku balas. Yuk adik-adik berikan sikap yang terbaik. Berikan sikap yang terbaik adik. Gak ada lagi yang ngobrol. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Yesus, ku bersyukur padamu.
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada-Mu dengan apa yang ku telah. Angkat tangannya adik-adik. Siap mendengarkan firman. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kami masih bisa ibadah online ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman. Tuhan yang berkati kakak yang bercerita, Tuhan berkati juga kami yang mendengarkan, supaya kami bisa duduk diam dan mendengarkan. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Yang sudah siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Udah waktunya kita mendengarkan firman Tuhan lagi. Adik-adik harus terus semangat untuk beribadah, karena Tuhan selalu menunggu adik-adik untuk adik-adik beribadah sungguh-sungguh kepada Dia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, arahkan hati kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sekarang waktunya kami mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam. Ajar kami untuk mengerti firman Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan kami akan menjadi pelaku firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus disenangkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Nah, sekarang duduk yang rapi lagi. Firman Tuhan hari ini kakak kasih judul Bersama Tuhan Kita Bisa. Sekali lagi ya, Bersama Tuhan Kita Bisa. Nah, adik-adik, kakak mau cerita dari video berikut ini. Duduk yang manis. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, "Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu,
yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Wah, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tantangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu menyeberang sungai Yordan. Nah, itu tadi adik-adik sudah melihat cerita tentang Yosua dan juga para imam, orang Israel memasuki tanah perjanjian. Sebuah kisah yang luar biasa yang adik-adik harus terima, yang adik-adik harus mengerti, dan adik-adik bisa belajar dari kisah ini untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, dari kisah hari ini yang kita sudah dengar, apa sih yang kita bisa pelajari? Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu ya, sebenarnya banyak yang bisa kita pelajari adik-adik. Tapi hari ini kakak mau kasih 3 hal aja. Dari 3 hal ini adik-adik harus mendengar dengan baik dan adik-adik
lakukan dalam kehidupan adik-adik. Oke? Poin yang pertama, kita belajar adik-adik bahwa Tuhan Yesus, Dia Allah yang setia. Sekali lagi ya, Tuhan Yesus, Dia Tuhan yang setia. Nah adik-adik, seperti kisah cerita yang lalu bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel dan juga Musa. Nah waktu Musa sudah mati digantikan oleh Yosua, Tuhan Allah adalah Tuhan yang setia yang menyertai bangsa Israel. Dan Dia Allah yang selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan. Bahkan waktu janji untuk diberikan tanah perjanjian, Tuhan juga menggenapinya. Dan dalam perjalanan meraih tanah perjanjian, Tuhan setia mengiring bangsa Israel dan juga melindungi dan juga menyertai. Ya kan adik-adik? Jadi adik-adik harus ingat, Dia Tuhan Yesus, Tuhan yang setia. Dan yang kedua kita belajar adik-adik, Tuhan Yesus, Dia tidak pernah ingkar janji atau bohong. Oke, sekali lagi, Tuhan Yesus, Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Ya kan adik-adik? Nah adik-adik, kalau manusia berjanji bisa lupa, gak menepati janjinya. Kalau manusia bisa berjanji, bahkan pura-pura lupa, itu juga bisa. Tapi Tuhan, Dia Allah yang sungguh-sungguh menepati janjinya. Waktu itu firman Tuhan datang kepada Musa akan memberikan tanah perjanjian kepada bangsa pilihannya. Kemudian waktu Musa mati diteruskan oleh Yosua, Tuhan Allah berjanji untuk memberikan tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu kepada bangsa Israel. Apakah Tuhan lupa? Tidak, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan janjinya sampai orang Israel meraih janji itu. Katakan amin. Adik-adik, adik-adik juga harus yakin dan percaya kalau Tuhan sudah berjanji. Apa sih janji Tuhan yang kita pegang? Masa depan penuh pengharapan, pegang itu. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebuah kelalaian, tapi Dia tidak pernah ingkar janji. Kak, katanya masa depan aku, janji Tuhan adalah penuh pengharapan. Kok sekarang susah? Adik-adik, tunggu, Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam hidup adik-adik. Adik-adik harus yakin dan percaya Dia tidak pernah ingkar janji. Katakan amin. Nah yang ketiga adik-adik, kita belajar apa kak? Yang ketiga kita belajar bahwa kalau Dia Allah yang setia, Dia tidak pernah ingkar janji. Kita belajar juga menjadi anak-anak yang setia dan tidak pernah ingkar janji. Ingat ya, kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang selalu setia dan Dia tidak pernah ingkar janji. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini, kita harus jadi anak-anak yang setia, mau setia, setia beribadah, setia hidup benar, setia membaca firman Tuhan, setia taat kepada orang tua, setia dalam perkara yang kecil maupun perkara yang besar, karena kita anak-anak Tuhan yang setia. Kemudian kita juga menjadi anak-anak yang tidak pernah berbohong, karena Allah kita Allah yang tidak pernah ingkar janji. Katakan amin. Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Dia Allah yang setia dan Dia tidak pernah ingkar janji. Maka kita harus belajar menjadi anak-anak yang setia dan juga menjadi anak-anak yang tidak pernah ingkar janji. Ingat ya lagu ini, boong 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 itu dosa. Boong 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 itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Oke. Anak-anak Tuhan yang hari ini sudah mendengar firman Tuhan, kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Dia Allah yang setia dan Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kita harus menjadi anak-anak kesayangan Tuhan dengan melakukan firman Tuhan hari ini. Yang mau dan siap katakan amin. Kalau sudah kita berdoa ya adik-adik. Ayo angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Kakak mau berdoa buat adik-adik.
Tuhan Yesus, ini anak-anak yang sudah mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan memberikan roh yang setia itu bagi setiap kami, dan kami berjanji untuk menjadi anak-anak yang tidak pernah ingkar janji, karena kami belajar dari Tuhan Yesus, kami belajar dari firman Tuhan hari ini, agar kami menjadi anak-anak kesayangannya Tuhan. Terima kasih ya, kami sudah bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sebelum kita berpisah, kita ayat hafalan terlebih dahulu ya adik-adik. Firman Tuhan hari ini, seperti minggu lalu, kita masih belajar dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sekali lagi ya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Adik-adik ulangi sekali lagi, dan adik-adik pasti hafal. Lakukan firman Tuhan hari ini, bangkit jadi anak-anak kesayangan Tuhan. Katakan amin. Sampai minggu depan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sekarang waktunya kita memberi. Sebelum memberi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Termasuk Tuhan, kami ingin berdoa, kami ingin memberi, berkatilah pemberian kami. Termasuk Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bagi teman-teman yang ingin memberi, bisa beritahu papa mamanya untuk memberikannya ke rekening ke bawah ini. Selamat memberi, God bless you. Oke, adik-adik, kalian semua luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat kalian semua, buat Tuhan Yesus juga. Kita akan berpisah adik-adik, tapi sekali lagi kita naikkan pujian kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di rumah, yang ada di sini juga semuanya, angkat tangan, terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Dan kiranya segala kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus,
Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang di rumah, yang percaya, sama-sama katakan amin. Yeay. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.